Ramai yang tanya orang masuk politik apa pasal nak 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 senang. Itu memang line yang paling paling popular lah di antara netizen, dan jawapan dia senang. Saya cakap kat dia, kalau saya nak nak senang, saya tak join pembangkang, saya join kerajaan kan. Apa sebab saya nak join pembangkang? So reason kenapa kita join pembangkang adalah sebab sebelum ni saya tak tak ada, bukan tak berminat, pasal saya rasa seumur hidup saya, saya mengikuti perkembangan politik. Pasal dengan melakukan komedi dan buat filem pun, kita banyak selitkan benda-benda yang ada elemen politik di dalam kerja kita. Tapi masalahnya saya tak mau declare saya sokong siapa. Kan? Pasal pada saya, dari dulu saya berpegang siapa yang betul saya sokong. Kat mana, dan juga dia juga terpulang pada sifat justice tu, keadilan tu sendiri. Okey, pasal maknanya government ni adil tak? Adil tak pembangkang mengeluarkan hujah-hujah macam tu kepada government? So pada, dan saya rasa suatu sesuatu terbuka dalam minda saya apabila saya mula mengenali lebih dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mula saya buat, saya tengok apa yang saya dengar, video saya tengok, cerita daripada kawan-kawan tentang apa yang berlaku dan apa kawan-kawan sanggup buat untuk dia contohnya. Dan pada saya keadaan sekarang dengan keadaan yang berlaku dulu dengan kerajaan lepas yang melalui langkah Sheraton yang sebelum tu pun dengan Kerajaan Barisan Nasional, bila kita dah nampak sebenarnya sistem kita dah jadi macam sistem feudal Jepun kan, di mana kita ni pas kepada anak kita, pas kepada apa, dan maknanya yang yang nampak kita rasalah sebagai rakyat kan, pasal kita dalam seni. So seni kerja kita kais pagi makan pagi, kita bukan jenis yang cari kontrak besar-besar bertahun-tahun, tak ada, kita tak ada dalam skop kita benda tu ya. Habis kuat pun kontrak untuk buat filem ataupun minta grant, itu je lah. Tapi tak adalah yang bisnes yang sampai berjuta-juta, ratus juta ni semua tak pernah di dalam dalam skop pemikiran kita. Tapi bila kita lihat dan kita dengar cerita tentang salah laku, dan kita pun tanya, kenapa tak ada orang buat sesuatu pasal benda ni kan. So bila PRU14 kan menunjukkan satu perubahan yang sangat besar, dan pada ketika itu orang dah memang sampai tahap diorang dah tak nak, okay, diorang nak tukar. So apa yang berlaku, PRU14 adalah kita dapat satu kerajaan yang dipilih oleh rakyat, yang diorang nak sekarang ni. Aku tak nak yang dulu tu, aku nak yang baru ni, aku nak cuba yang baru ni. Belum sempat yang baru ni pun dapat, takkanlah kau start, tak ada siapalah dalam dunia ni, kau mula kau terus perfect. Betul tak? Kau mesti dia nak kena belajar. Dulu dia orang ni tak pernah jadi menteri, dia orang ni tak pernah jadi, tak berada dalam dalam kuasa. Jadi sebelum mereka sempat belajar lebih lanjut, memahami cara untuk membuat benda dengan betul, dengan 100%, tiba-tiba kerajaan ditukar juga dari dalam kan. So pada saya itu bukan yang kita nak. So bila benda ni berlaku, dan juga faktor umur lah saya rasa menjadi satu satu penyebabnya. Pasal kita nak fikir adik-adik kita, anak-anak kita, takkan kita nak tinggalkan negara macam ni. So kita ambil satu pegangan di mana jika orang baik tak memasuki politik untuk berbuat baik, orang jahat akan masuk kan. So kita cuba, dan kita ikut conscience kita lah, kita ikut kita punya apa, gerak hati kita, di mana kita rasa cakap okeylah. Dan juga kita tengok saya tengok, saya dengar macam saya cakap, saya baca cerita mengenai Datuk Seri Anwar, dan saya tengok dia punya pengorbanan dia yang sampai sanggup masuk penjara apa benda semua tu kan. Saya tak kira apa orang nak cakap lah tapi dia masih berpegang lagi dengan dengan prinsip-prinsip dia. Dan juga rakan-rakan lain, dan dengar cerita kan, kawan-kawan yang jumpa semua dulu dah kena masuk ISA, dulu dah, saya cakap dia orang hebat lah. Saya cakap,
Saya tanya diri saya, saya sanggup tak buat benda tu? Pasal yang penting pada saya satu ketika adalah nak jaga family je. Jaga family, mak bapak kan. Nak bagi diorang kehidupan yang lebih senang. Tapi bila saya mula join buat kerja NGO dan saya tengok orang-orang kesusahan di luar negara, saya rasa macam sebenarnya hidup aku ni bukan untuk aku dan family je. Aku kena bantu orang lain. So apabila saya mula memasuki dan membuat kerja-kerja NGO tu, dan kita tengok ramainya orang susah di dunia ni, dia terbuka dalam minda saya yang mungkin kehidupan saya ni bukan hanya untuk diri saya. Jika saya ada kebolehan, dan kita tanya juga Allah SWT bagi kita populariti, bagi kita kesenangan untuk apa sebenarnya kan? Dan kalau kita duk ingat pasal kita je, dan baru saya rasa macam tak lengkap lah sebenarnya hidup aku ni kan. So hidup kita ni nak kena ada looking outward, maknanya kita pandang keluar, dan apabila kita pandang keluar, pandang dalam, pandang kiri, baru kita ni hidup jadi lebih lengkap. Bila kita pandang keluar tu, sebenarnya kita akan membantu kita di zaman di masa kita akan meninggal dunia. So lepas ni alam yang seterusnya, kita dah mula mengumpul poin-poin kita lah, pahala-pahala kita untuk membantu kita, insyaAllah. So benda tu menjadi penting, dan sebagai penghibur, satu benda yang kita jadi penghibur adalah kerana kita suka tengok orang happy. Kita suka tengok orang suka, gelak, ketawa. Buat kita seronok. Nah, itu kadang-kadang macam kalau dia tanyalah stand up comedian gaji berapa sangat. Tapi akan buat show, akan buat persembahan kerana apa? Kerana nak tengokkan senyum tawa tu. Yang kemudian dia memberi balik kepada kita supaya kita ni rasa macam adalah kita achieve something dalam hidup kita. Jadi bila benda tu berlaku, datang satu lagi anjakan paradigma, di mana saya rasa saya kena cakap apa yang saya rasa betul dan tak betul. Itu adalah apabila kita rasa kalau kita boleh membantu, tak kira kita dalam sebagai artis ni, kita faham bukan semua orang akan suka kita. Ada yang suka, ada yang tak suka. Dan kerja itu sama juga dengan politik. Ada orang akan suka, ada orang tak suka. Cuma kita nak cari jalan tengah dan juga jalan di mana apa-apa kerajaan ataupun apa-apa leader yang ada di atas berlaku adil kepada semua orang. So itu yang membuat saya mengambil keputusan untuk terjun dan mengeluarkan diri saya dan cakap saya menyokong prinsip-prinsip dan pegangan-pegangan yang dibawa oleh PKR yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar. Itu pada saya tak apalah. Okey, sekarang ni aku pula, ni masa aku. Setiap orang ada masa untuk buka nak perjuangan dia, dan rasanya tibalah masanya untuk saya memulakan juga saya punya perjuangan.